Nama Elaith Bruhedi itu masuk dalam bursa Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Nama tersebut adalah Azwar Anas dan Oli Gondokambei. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku enggan berspekulasi lebih jauh terhadap kabar bahwa dua kader PDIP, yakni Bendahara Umum, Oli Gondokambei dan Abdullah Azwar Anas, akan masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mulanya Puan ditanya oleh awak media tentang kabar tersebut setelah menghadiri acara halte ke-79 TNI di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober. Awak media bertanya, apakah sudah ada pembicaraan mengenai kabar Oli Gondokambei dan Azwar Anas akan masuk kabinet? Insya Allah, kata Puan saat ditemui. Kemudian, awak media kembali menanyakan spesifik, apakah nama Oli dan Azwar Anas yang dibicarakan untuk masuk kabinet? Namun Puan tidak menjawab gamblang. Ketua DPR RI ini meminta awak media menunggu pada waktu yang tepat. Insya Allah, tunggu saja, jawab Puan.